السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الكتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسب إليهم ومحبهم والمتلكين بهم بالأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. والرحمة بالمسلمين أمر واجب وحق لازم، وهي بالضعفاء والمساكين وأهل البلايا والمصائب أولى وأوجب. ومن لم يجد في قلبه عند مشاهدة ضعفاء المسلمين وأهل البلاء منهم رقة ورحمة فهو غليظ القلب، قد غلبت عليه القسوة ونزعت منه الرحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن وجد مع ذلك عن هذا القاسي في نفسه تكبرا وأنفة واستنكافا من مخالطة أهل الضعف والمسكنة من المسلمين، فسحقا له وبعدا ومقتا من الله، قد حل به ما استوجب من الطرد عن باب الله، ويكون في جملة المتكبرين المنازئين لله تعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من خردل من كبر. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang arti apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tentang sebaik-baiknya hati, yaitu arqaha yang paling lembut. Karena kelembutan ini adalah sifat yang mulia, dengannya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an dengan raufur rahim. Dan Allah akan merahmati orang-orang yang
memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada sesama manusia dan khususnya kepada orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Sehingga disebutkan di situ bahwa para aulia abdal mereka masuk surga bukan karena banyaknya sholat juga banyaknya puasa, melainkan yang menyebabkan utama mereka masuk surga diantaranya karena memiliki kelembutan kasih sayang kepada sesama muslim. Lah kali ini dijelaskan warahmatu bil muslimin, memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada orang muslim itu adalah amrun wajibun, perkara yang wajib, wahagun lazimun, dan hak yang harus. Kita ini diajarkan untuk memiliki kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, irhamu man fir ard, rahmatilah, sayangilah man fil ard, orang yang ada di bumi, siapapun, mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia kafir, selain orang murtad atau selain orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam, atau tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat apalagi mengingkari kewajiban. Dalam arti mereka ini kita rahmati dalam hal lain, tapi dalam hal-hal tertentu kita tidak perlu merahmati mereka. Semisal mereka kehausan, kita memiliki air minum atau air wudhu, memiliki air untuk wudhu, dan air yang kita miliki daripada air wudhu ini gak banyak, misalnya dipakai untuk minum akan habis, akan berkurang, sehingga kita tidak akan sempurna wudhu dengan air. Ada orang murtad keluar dari Islam, atau orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi Islam, yang memerangi Islam, atau juga orang yang tarikus sholat, meninggalkan sholat, bukan mengingkari, meninggalkan karena malas atau meremehkan. Ketika salah satu dari mereka ini kehausan, maka air yang kita miliki tidak boleh kita serahkan ke mereka, berikan ke mereka agar mereka pakai untuk minum, lalu kita bertayamum, gak boleh. Lalu terus biarkan mereka mati kehausan. Loh, kita gak rahmat dalam hal ini, kita gak perlu rahmat dengan mereka, tapi dalam hal lain kita perlu rahmat. Apa? Mereka tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mendapatkan hidayahnya Allah, kita merahmati itu, tapi dalam ini kita gak perlu ngerahmati, karena itu sebagai hukuman awal buat mereka di dunia sebelum mereka mati. Tapi hal lain kita perlu merahmatinya, dari hal-hal yang tidak bisa kita yang memberikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tapi kepada orang muslim yang beriman, yang menjalankan sholat, tidak meremehkan sholat, maka lebih wajib lagi. Jadi kita wajib perhatian kepada mereka, memiliki hak kita untuk merahmat kepada mereka, karena itu sudah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjadikan orang mukmin satu dengan yang lain itu adalah ikhwana. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Seperti jasad, satu jasad yang mana bila satu sakit akan merasakan semuanya.
itu adalah amrun wajibun wahagun lazimun. Lah kepada orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin, begitu juga yang tertimpa bala dan musibah, lebih wajib lagi ketika ada orang Islam, ada orang yang beriman tapi mereka lemah, miskin, tidak memiliki atau tidak memiliki kesempurnaan di dalam memenuhi kebutuhannya, kurang, atau tertimpa bala dan musibah. Nah, ini yang terkadang kita kurang merasa bahwa kita dengan mereka itu satu jiwa, satu jasad, seperti yang dimisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetangga kita meninggal, ini terjadi ini insyaallah hampir sama, mungkin sama, bahkan mungkin lebih parah. Ya. Tetangga kita meninggal, kita datang nyelawat di depan rumahnya, kita duduk dengan orang-orang yang lain, di situ kita ngobrol sambil tertawa-tertawa. Padahal keluarga si mayit ini sedang sedih, menangis, bingung, tapi kita yang di luar enggak bingung, enggak ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh saudara kita, malah kita terkadang dengan tertawa-tawa. Lain kenapa? Kita tidak merasa satu dengan mereka. Padahal Nabi mengatakan kal bunyan, seperti satu bangunan. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam yang lain kal jasadil wahid, seperti satu jiwa. Idastaka minhu udwun tada'a sa'irul jasad. Ketika satu tertusuk duri, semua jasad ini merasakan. Kita sakit gigi, yang sakit giginya, tapi matanya ikut merasakan, menangis. Kemudian lisannya pun ikut merasakan, kepalanya ikut merasakan, dan lain sebagainya, sehingga gak bisa tidur, ikut merasakan semuanya apa yang dirasakan oleh gigi. Padahal yang sakit gigi. Sama kalau kita kejepit kaki kita misalnya, mulut kita merasakan sakitnya, kemudian kaki kita pun spontan langsung meringankan sakitnya dengan memijat-mijatnya dan yang lain sebagainya. Tapi kita enggak, ketika kita punya tetangga meninggal, enggak. Kadang kita acuh, urusan dhewe. Apalagi kalau diisukan COVID, waduh tambah. Tulis, ya. Nggak diisukan COVID aja kita seperti semi ngelepas, nggak mau tahu urusannya anu, paling kuburan tok. Ya apa kuburannya, mari kuburannya wis ngono tok. Nyolati aja, yang nyolati cuma segelintir orang. Ya. Yang ini semuanya duduk asik, padahal sholat itu adalah fardu kifayah. Ya. Kalau tahlilan, wah luar biasa. Apalagi hari ketiga atau hari ketujuh, wah wajib teko. Karena biasanya hari ketiga itu makan, ya. Hari ketujuh juga makan. Apalagi hari ketujuh bawa, itu wajib teko. Hari pertama, kedua tidak teko, tidak bopo. Karena apa? Paling kacang. Ya. Keempat paling ya wis ngono-ngono iku. Tapi ketiga, keempat, itu apa tujuh, wah wow, mangan, wah wow, teko. Ngampun tenan aku, mboten saged wingi-wingi. Saiki saged, ya pas mangan ngurangi pengeluaran. Mengeluarkan pengeluaran. Lah ini yang ada, padahal ketika ada saudara kita muslim mukmin yang tertimpa musibah, kita lebih wajib merahmati. Jadi kita merahmati walaupun mereka tidak tertimpa musibah, walaupun mereka tidak mendapatkan bala, kalaupun mereka orang yang kaya, orang yang sukses, kita rahmat. Tapi lebih-lebih rahmat kita itu kepada orang muslim mukmin yang miskin, yang enggak mampu, yang mendapatkan musibah dan bala. Karena itu Nabi mengajarkan apa? Ketika ada saudara tertimpa musibah
yang mungkin kita jauh dari mereka, enggak memungkinkan kita untuk datang ke mereka, minimal kita bantu mereka dengan doa. Apa? Lewat kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah doa sesuatu yang terjadi kepada umat Islam, baik di daerah kita ataupun di luar daerah kita. Di mana? Oh, di sana ada banjir bandang. Ada banyak saudara kita orang Islam yang rumahnya rusak, yang rumahnya kebanjiran, yang keluarganya hilang. Loh, kita mintakan kepada Allah agar diangkat balaknya lewat kunut nazilah di dalam sholat misalnya. Atau di malam-malam kita, kita misalnya bangun malam kita doakan mereka. Allahummarhamil muslimin, Allahummarhamna warhamil muslimin misalnya. Ya Allah rahmati aku dan rahmati orang-orang Islam. Ya Allah, ya Allah. Jadi bukan hanya untuk kita tapi untuk orang-orang Islam. Kalau kita bisa mampunya dengan doa, tapi kalau kita bisa dengan yang lainnya, maka kita harus. Dan itu telah dicontohkan gitu loh. Telah dicontohkan bagaimana orang-orang dulu itu sangat perhatian kepada orang-orang yang lemah daripada orang-orang muslim atau orang-orang beriman. Dari zamannya sahabat sudah dicontohkan oleh mereka. Zamannya tabi'in dicontohkan, tabi'in dicontohkan. Di antaranya cerita Zainal Ali Zainal Abidin. Ini cerita sering diceritakan, sering disampaikan. Beliau itu ketika tinggal di kota Madinah, selama beliau hidup tidak ada orang fakir dari orang Islam yang sampai meminta-minta. Kasarannya ngemis, sampai gak ada. Kenapa? Setiap malam beliau membagi sembako ke rumah orang-orang miskin daripada orang-orang yang beriman. Bukan satu dua rumah, tapi puluhan, mungkin bahkan ratusan rumah. Sembako yang dibutuhkan untuk mereka dalam satu hari satu malam. Dan bukan seminggu sekali atau satu bulan sekali, apalagi setahun sekali, enggak, setiap hari. Dan itu beliau lakukan sendiri tanpa meminta bantuan dari yang lain. Nggak minta bantuan dari yang lain, ngejak keluarganya atau ngejak saudaranya, enggak, beliau sendiri. Disiapkan, malam dibagi. Dan enggak ada yang tahu. Jadi mereka tahu-tahunya pagi dapat sembako, gitu aja. Kalau sekarang, wah, belum membagi sudah ngundang. Nah, jadi pojok sudah siap kameramen. Jadi sekiranya sepi, enggak ada orang tapi ono sing moto. Aneh ya. Sepi dan wong tapi ono sing moto. Tersebar fotonya. Masya Allah, diem-diem bagi-bagi. Padahal sing moto ya dikongkon. Nah, ini belum apa-apa, ngundang dulu. Mbok duit itu kan dia juga gak tahu. Pribadinya gak mungkin ya, paling ya dari sana dan dari sini. Tapi ini enggak, dengan hartanya sendiri beliau membagi. Lalu seperti itu. Jadi gak ada orang Islam yang kelaparan, kesusahan karena gak memiliki. Ini gak ada. Kenapa? Dipenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini penting. Seperti ini penting. Dan banyak lagi seperti ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang janda tua buta. Sayyidina Umar setiap malam datang. Nyapu, ngepel, nyucikan bajunya, masakno. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin saat itu. Kalau sekarang seperti kelas presiden. Bayangkan, nyapu, ngepel, nyuci-nyuci, masak no. Bahkan terkadang menyuapi. Nah, buta. Tingkat presiden. Sekarang tingkat lurah nyeluk. Iku anu, anu no. Nggak mau datang sendiri lurahnya. Tingkat lurah ini, apalagi tingkat atas-atas-atasannya, oh tambah. Ya. Main tunjuk to Rono, tapi kalau masalah pelicin, oh dia yang maju,
enggak mewakilkan dia yang maju. Tapi ini enggak, Sayyidina Umar maju sendiri, yang melakukan sendiri. Loh, dilakukan itu bukan satu hari dua hari sama Sayyidina Umar, tahunan. Baru ketahuan itu setelah beberapa lama, itu pun ketahuannya karena dengan dicurigai, disuudoni Sayyidina Umar. Ada apa Sayyidina Umar ini masuk rumahnya janda? Kalau sekarang kan rumahnya janda dimelponi bengi-bengi, pasti semuanya curiga. Ada apa Sayyidina Umar melpon rumahnya janda ini malam-malam lagi, tidak ada yang tahu ini. Hanya setelah Sayyidina Umar pulang, dia masuk tanya-tanya, nangis dia setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan orang itu nggak tahu kalau ini yang melakukan Sayyidina Umar. Orang buta tadi itu nggak tahu yang melakukan Sayyidina Umar, dia nggak tahu sama sekali. Bahkan ada riwayat orang itu bukan orang Islam. Ada riwayat bukan orang Islam. Setelah meninggalnya Sayyidina Umar, orang yang pernah melihat Sayyidina Umar itu datang melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ketika menyuapi, dirasa beda. Ini kok lain, gak seperti orang biasanya. Hanya disampaikan, ya orang biasanya meninggal. Terus tanya, tahu kamu siapa itu? Hanya gak tahu, itu adalah Umar bin Khattab. Ternyata dia termasuk orang yang gak seneng dengan Sayyidina Umar. Karena apa? Ya itu tadi, dengar-dengar karena Sayyidina Umar ini, Sayyidina Umar. Setelah mengetahui itu, langsung perempuan itu mengucapkan dua kalimat. Ini kepada orang yang bukan Islam, apalagi kepada orang yang Islam. Makanya kita sesama orang Islam harus saling rahmat, lebih-lebih kepada yang tidak mampu dari mereka. Karena itu kita jangan acuh dengan orang Islam, ya, dari keluarga kita, dari tetangga kita, atau dari orang lain yang bahkan tidak kenal. Selama dia adalah beragama Islam, maka kita jangan acuh, jangan kita cuek. Makanya ancamannya dari Rasulullah, orang yang cuek terhadap orang Islam yang lain itu berarti bukan dari golongannya Rasulullah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, yang tidak peduli kepada urusan orang Islam, maka dia adalah bukan dari orang Islam. Nah, bukan dari orang Islam. Wa man lam yajid fi qalbihi inda musyahadati du'afa'il muslimin wa ahli al-bala' minhum riqqa wa rahma fa huwa ghalidul qalb. Katanya, siapa yang tidak mendapatkan dalam hatinya ketika melihat, menyaksikan orang-orang lemah dan orang-orang yang mendapatkan bala musibah daripada orang Islam, tidak mendapatkan apa dalam hatinya? Riqqa, kelembutan dan kasih sayang. Fahuwa ghalidul qalb, maka orang tersebut adalah hatinya atos, hatinya kaku. Bahkan apa? Qad ghalabat alil qaswah, sudah dikalahkan, sudah benar-benar atos hatinya. Melihat orang Islam mendapatkan bala musibah, tidak dapat memenuhi kebutuhannya, kok enggak ada rasa belas kasih, kasihan, maka ini hatinya sudah kaku, keras, atos. Sebagaimana kita ketahui, hati yang keras, hati yang atos itu adalah hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang sudah menjadi pembahasan kita di beberapa pertemuan yang lalu. Lah, orang yang tidak memiliki sifat rahmat, dicabut dari dirinya sifat rahmat, ngelihat seperti itu kok enggak ada ibahnya sama sekali, enggak ada kasihannya sama sekali, ini berarti tanda orang celaka. Wa nuzi'at minhu, kalau sudah diambil sifat rahmat, wala tunza'ur rahmat ila masakin, sifat rahmat itu tidak akan diambil oleh Allah kecuali daripada orang yang celaka. Ya, orang yang ditentukan min ahli nar, penghuni neraka, mereka tidak akan memiliki sifat rahmat. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi sudah enggak memiliki sifat rahmat, belas kasih, iba kepada orang-orang muslim yang tertimpa bala musibah atau kekurangan, ditambah dengan kesombongan. Enggak punya iba, enggak punya belas kasih, ditambah dengan kesombongan kepada mereka. Kesombongan seperti apa? Enggak mau ngumpul mereka, enggak level. Saya orang kaya, saya harus kumpulnya dengan orang kaya. Kalau marung
ya nak maulah kaki lima kafe yang segelas itu minimal 30-50 ribu. Kalau kita kan enggak, kopi yang segelas 2000-3000. Nah, ini enggak mau kumpul. Enggak mau kumpul. Kenapa kamu enggak mau kumpul? Enggak level. Enggak mau kumpulnya enggak level. Merasa dia enggak pantas. Kaya kumpul dengan orang miskin. Enggak sesuai misalnya. Ini berarti ada kesombongan. Apalagi itu dilakukan kepada orang-orang miskin daripada orang-orang Islam. Berarti ini orang akan mendapatkan murkanya Allah dan jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan layak mendapatkan murkanya Allah dan terusir daripada pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena tergolong daripada orang-orang yang sombong yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang sombong ini tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min kibir. Katanya Rasulullah, tidak masuk surga yang terdapat di dalam hati seseorang seberat satu biji daripada gandum atau atom atau jagung dan selainnya dari kesombongan. Sedikit kecil kesombongan dalam hatinya, cuma kecil, enggak besar, tetap menghalangi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi besar. Itu sombong kepada orang Islam secara umum, apalagi kepada orang-orang miskin. Enggak ada dicontohkan oleh Nabi, Nabi sombong kepada orang-orang miskin, enggak ada. Nabi justru apa? Sangat mencintai orang-orang miskin. Dan itu diikuti oleh cucu beliau, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pernah Sayyidina Hasan ini menunggangi kendaraannya itu, entah itu keledai atau kuda. Ketika keluar ngelewati ada orang-orang miskin, pengemis yang sedang makan pinggir jalan. Ya kita tahu ini bukan pengemis sekarang ya. Kalau pengemis sekarang itu kan luar biasa ya. Terkadang rumahnya itu segalanya ada. Kulkas ada, magicom ada, beras ada, daging ada, ya. Kulkas ada, TV ada, lengkap. Tapi ngemis. Ada. Ini pengemis dulu. Pengemis dulu itu tidak akan mungkin ngemis kecuali benar-benar terpaksa. Benar-benar terpaksa. Jadi sangat terpaksa sudah. Kenapa? Mereka menjaga harga diri dan kehormatan. Kalau sekarang harga diri dan kehormatan itu murah. Kalau dulu enggak. Enggak dilepas harga diri itu kecuali sangat darurah sudah. Sangat darurah. Tapi tingkat orang yang imannya luar biasa gak akan dilepas itu, walaupun dalam keadaan darurah. Kalaupun ngelepasnya, ngelepasnya itu bukan ngelepas seperti lepas langsung cul, enggak. Ngelepasnya itu dengan sindiran. Ngelepasnya itu dengan sindiran. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah kelaparan. Kelaparan sudah, benar-benar kelaparan. Sudah gak tahan Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah ingin meminta makan, tapi enggak langsung. Kalau meminta langsung, dia dalam keadaan darurat enggak masalah. Tapi dia enggak mau melepas kehormatan harga dirinya. Sehingga apa? Sindiran. Ingin yang diminta itu mengetahui keadaannya tanpa ngomong. Abu Hurairah datang ke Umar, pura-pura tanya. Sayyidina Umar enggak nge. Maksudnya Abu Hurairah tanya apa ini enggak nge. Yes, mari tanya, dijawab, ditinggal. Sayyidina Abu Bakar juga gitu. Ditanya, Sayyidina Abu Bakar pun enggak nge. Enggak perhatian seperti apa yang di Sayyidina Umar. Setelah menjawab, ditinggal. Akhirnya Rasulullah terakhir. Rasulullah tahu. Enggak jawab, Rasulullah langsung ajak Abu Hurairah. Ayo ikut aku.
ikut ke rumahnya Rasulullah. Kok Rasulullah dapat hadiah susu? Dapat hadiah susu. Abu Hurairah disuruh manggil ahlu sufah. Nah, Abu Hurairah ini ketuanya, ketua ahlu sufah, orang-orang fakir daripada sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Katanya Abu Hurairah, tuh susu saya ceret nyeluk sak kampung, gak cukup. Nah, karena susu itu sebagai makanan ya. Kalau kita kan susu minuman. Kalau zamannya Nabi itu susu itu adalah makanan. Makanya doanya persis dengan doanya makan. Kalau doanya makan itu kan Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairam minhu. Kalau doanya susu, Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna minhu. Jadi sama dengan doanya makan tapi beda di akhirnya. Kalau doanya minum, bukan gitu, doanya minum alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Itu doanya minum, tapi doanya susu enggak seperti doanya minum yang lain. Makanan. Abi Hurairah suruh manggil, katanya Abi Hurairah, ini kalau manggil ya cukup, habis. Tapi ini perintahnya Rasulullah enggak dijalankan ini. Allah murka. Ya, panggil, panggil Abu Hurairah. Panggil, datang Ashabus Suffah. Sudah datang, duduk semuanya sama Rasulullah, dipegang. Ya, kemudian Abu Hurairah suruh bagi. Bagi Abu Hurairah. Per orang minum. Tidak sekedar minum, sudah satu gelas itu suruh nambahin lagi Abu Hurairah. Sampai setiap orang itu kekenyangan. Pindah kedua, pindah ketiga, pindah keempat, seperti itu semuanya. Satu cara tadi itu. Sampai tinggal Rasulullah dan Abu Hurairah. Akhirnya katanya Rasulullah, minumlah. Suruh minum Abu Hurairah, minum. Tambah, tambah lagi. Tambah, sampai kelompokan, tidak kuat. Sudah ya Rasulullah, enggak mampu aku. Full ini sudah Rasulullah. Baru Rasulullah minum. Cukup untuk semuanya. Ini termasuk mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada. Tapi lihat, enggak melepas harga dirinya dengan minta-minta Abu Hurairah. Tapi ada mereka yang meminta dan enggak ada masalah karena dalam keadaan darurah. Tapi kalau sekarang enggak darurah, melepas harga dirinya. Bahkan terkadang enggak dibutuhkan untuk menjual harga dirinya atau membuang harga dirinya, dibuang dengan dia. Na'udzubillah min. Sahabat enggak membuang, enggak melepasnya. Nah, walhasil mereka minta-minta ini berarti sangat kepepet, sangat kepepet. Nah, ini rahmat kepada mereka, sangat rahmat. Nah, ini Sayyidina Hasan bin Ali ketika melihat gitu diundang sama mereka, turun dari atas kendaraannya itu, turun makan bersama mereka, enggak sombong. Aku adalah Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Enggak, duduk makan bersama mereka. Kemudian setelah makan selesai, katanya, kalian telah mengundangku sekarang, aku undang kalian besok di rumahku. Dijamu mereka, diundang mereka datang, dijamu. Nah, seperti ini, tidak sombong kepada orang-orang miskin, justru gabung dengan mereka. Dan itulah Rasulullah. Rasulullah justru lebih senang kumpul dengan orang-orang miskin daripada orang-orang kaya. Kalau kita lebih senang kumpul dengan orang-orang kaya daripada orang miskin, walaupun kita terkadang dibudak oleh mereka, kono kok noiki, kita senang tetap kumpul. Kenapa? Enak wopo, sementing dikai duit. Kita seperti itu, lebih senang kumpul orang kaya walaupun kita diperbudak oleh mereka, yang penting kita mendapatkan bayaran. Kalau mereka enggak, lebih senang kumpul dengan orang-orang miskin. Makanya menjadi harapannya Rasulullah, doanya Rasulullah, Allah mahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Dan ini terjadi, ada ini orangnya sudah lama meninggal. Ini di Indonesia, nih di Indonesia. Dikatakan ulama, bukan ulama. Tapi karena
benar-benar memahami arti rahmah, belas kasih kepada orang yang tidak mampu dan sebagainya. Beliau ini kadang ngundang orang-orang becak, satu dua datang ke rumahnya, atau ada kalau ada datang orang becak datang ke rumahnya ingin apa itu dikasih makan. Lah istrinya ngasih makan ini ya langsung diambilkan piringan gitu, nggak seperti tamu misalnya kalau keluarga atau apa disiapkan, ini nggak dikasih kayak piringan, dimarahi sama suaminya. Ente kalau mau ngasih, kasih sebagaimana keluarga kita datang, jangan dibedakan. Disuruh ngasih jamuan, ini terjadi belas kasihnya yang luar biasa, nggak sombong, nggak membedakan. Ya, mestinya kita kepada orang seperti mereka itu lebih seperti itu, bukan jangan kalau orang wah ini menguntungkan di dalam kerja saya atau dalam urusan bisnis saya atau yang lain sebagainya, kemudian kalau datang kita anukan. Tapi kalau yang nggak menguntungkan, apalagi yang datang selalu minta-minta tok, datangnya ada urusan ini, ada urusan itu, kemudian disepelekan misalnya. Jangan, apalagi mereka benar-benar butuh misalnya. Oh, jangan. Jangan dibedakan. Ya. Artinya jangan tinggalkan orang-orang miskin daripada orang-orang beriman, apalagi dengan kesombongan atas mereka. Ya. Dan itu bisa menghalangi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk mengasihi ya, dan iba kepada orang Islam yang mendapatkan musibah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat musibah dari mereka, kesusahan dari mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita dengan mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadun nabiyyur rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.